Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel saya Winda Stiana. Di video kali ini kita mau bersihin mobil yang habis kebanjiran ya teman-teman, karena kemarin di video saya sebelumnya saya habis kebanjiran, jadi saya jarang upload video di YouTube, maaf. Buat teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan ini jalan jembatannya juga rusak ya teman-teman, karena banjir gede yang kemarin Citarum jebol itu. Di sini juga tinggi banget. Dan sekarang kita udah nyampe di Variasi. Ini namanya Zen Variasi ya. Lokasi di perbatasan Cikarang Kelawang, Tanjung Pura. Dan di sini juga banyak mobil-mobil yang kebanjiran ya teman-teman, pada dibuka biar nggak bau ya, karena bawahnya itu basah. Dan sekarang kita mau milih buat beli sarung jok sama karpet dasar ya. Sekarang kita bisa pilih semua warna ada di sini. Untuk sarung joknya seharga Rp950.000 dan untuk karpet bawahnya Rp400.000 ya teman-teman. Ini lagi dicopot. Alhamdulillahnya kebanjirannya nggak nyampe ini mesin ya teman-teman, nyampe atas ban aja. Jadi yang basah itu karpet dasarnya, jadi dicopot semua. Dan ini bayar Rp250.000 ya teman-teman. Karena rumah saya itu tinggi, kalau di bawah rumah saya itu pada saat hampir sejendela lebih ya teman-teman. Kalau di dalam rumah itu selutut, kalau di luar itu sedada. Dan karena teras saya tinggi, jadi alhamdulillahnya gak nyampe mesin mobilnya, cuma nyampe ban aja. Jadi karpetnya ini basah tuh. Jadi ini udah dicopotin semua ya teman-teman. Dan untuk biaya bersihin dan copot ini Rp250.000 tuh ya, banyak airnya, jadi nanti dibersihin. Buat teman-teman yang dapat musibah banjir juga, semoga selalu diberi kesehatan, banyak rezeki ya, amin. Dan di sini juga banyak mobil tuh yang pada kebanjiran, pada dibuka juga di sini. Semoga ini banjir yang pertama dan terakhir ya teman-teman, gak ada musibah apa-apa lagi, amin. Buat teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya, banyak rezeki, amin. Buat teman-teman semua, terima kasih ya yang udah datang ke channel saya. Jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya. Ya, ini lagi dikeringin ya teman-teman, karena cuaca udah mendung. Jadi ini karpetnya dikeringin pakai hair dryer. Dan kita nunggu itu dari pagi ya, dari pagi sampai sore karena belum kering. Jadi kita tinggal. Dan kita cuma bawa kursi dua doang, jadi belakang itu kosong teman-teman. Kita bawa pulang mobilnya. Jadi nanti besok siang kita kesana lagi buat masangnya. Dan sekarang ini di hari berikutnya, kita jam satuan kesini buat masang lagi. Dan alhamdulillah ada kering. Nih ya, banyak teman-teman mobil yang pada kebanjiran. Ada juga yang parah sampai nggak bisa jalan, sampai mesinnya juga rusak. Di sini rame ya, ini di jalan deket Tanjung Pura, perbatasan Cikarang Kerawang. Nah, ini udah dipasang, karpet bawahnya udah dipasang, dan kita juga beli karpet dasarnya ini. Untuk karpet dasar harga Rp400.000 ya. Yang untuk joknya kita pesen dulu seminggu. Untuk joknya itu seharga Rp950.000, kita beli yang biasa aja. Ini alhamdulillahnya udah jadi ya teman-teman, udah nggak basah, udah wangi, udah nggak bau lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye, see you next video.